Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat bolu tape singkong ya. Hasilnya moist lembut. Yuk langsung kita buat. Ini ada margarin. Margarinnya kita cairkan terlebih dahulu. Tape singkong dihaluskan pakai garpu dan dibuang sumbunya. Santan aduk hingga tercampur rata. Nah, ini udah ya. 5 butir telur. 150 gram gula pasir. 1 sendok teh SP. Garam dan vanili. Mixer hingga kental ya, lebih kurang selama 10 menit. Nah, ini sudah. Masukkan tepung 3 kali tahap. Mixer pakai speed rendah saja. Tuang tape singkong yang sudah dicampur dengan santan. Mixer lagi hingga tercampur rata. Ambil 2 sendok makan adonan, campur dengan margarin yang sudah dingin ya. Aduk hingga rata, lalu tuang ke adonan. Aduk balik pakai spatula. Aduk hingga rata, jangan sampai ada margarinnya yang mengendap ya. Nah, ini sudah tercampur rata. Tuang ke dalam loyang tulban yang sudah dioles dengan margarin dan ditaburi dengan tepung. Oven sudah dipanaskan ya terlebih dahulu. Hentak-hentakkan. Oven selama 45 menit. Suhu 180 derajat. Pakai api atas bawah. Nah, ini sudah matang ya. Nah, seperti ini. Langsung keluarkan dari loyang. Dan biarkan dingin. Setelah dingin, baru dipotong. Ini dia bolu tape singkongnya sudah matang, hasilnya lembut, enak. Oke, terima kasih ya telah menonton video saya. Jangan lupa dicoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.